مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك كريم حبيبي. والشكر لله الذي أعطاني فرصة لأحضر إلى هذا المكان. بداية أريد أن أعرف نفسي. اسمي أنا عبد الوحيد وجئت من قرية مدورة وتعلمت في معهدنا المحبوب المسمى بمعهد منبع العلوم بتبتة. وهناك قد تعلمت عن الأمور الكثيرة مثل علم الحديث وعلم التفسير وعلم البلاغة وكذلك علم اللغة مثل اللغة العربية وكذا اللغة الإنجليزية وكذلك اللغة الصينية. Baik, ini namanya Abdul Wahid dari Madura. Ya, cuman pas nyampe sini lupa bahasa Indonesia. Wa min Madura fa inna ma wasala huna wa nasiya al-lugha al-Indonesia. Akala nasi katsiran fa nasiya. Ini banyak makan nasi dilupa. Nasi itu bahasa Arabnya lupa ya, nasiya. Naam, faddal. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'tu 'anil mabahith al-kathira al-hasanah min suyuna fi hadhihi al-laila. Qad sami'tu 'anifan 'anil mabahith أن الإسلام دين السلامة وأن الإسلام دين وسطية. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والمسؤول الأسئلة في هذه الليلة كيف المراد باللفظ الوسطة؟ هذه الأسئلة هو الأول. والثاني كم عندك أسئلة؟ ثاني دائم. والثاني أنا أريد لأنني جئت من المادورة أنا أريد لجامع الشيوخ الذي يكون في هذا المجلس أن أأتيني الوصية الحقيقية عن الإيمان وكذلك التقوى هكذا. الله يبارك فيك الطالب الأخ عبد الوحيد على ما تقدمتم به فجزاكم الله خير. فننتظر ونشتاق إلى الإجابة من قبل المشايخ ويتفضل به الشيخ أحمد الصادق. Jadi ada dua pertanyaan dari beliau. Yang pertama, makna firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya di ayat 143 paling kiri sebelah atas, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, wa makna kalimat wasata fi hadhihi al-ayat al-karimah, wa tsaniya huwa yarghab fi an taqaddim lahu nasiha wal mu'ad hasana fi ma yuqimuhu fi al-istiqamah fi ma yata'allaq bi islamihi wa imanihi wa ma ila dhalik. Fa tafaddal mashkura. Adhun awalan nutarjim as-su'al lahum. Tafaddal. Tarjama. تترجم السؤال من اللغة العربية الإندونيسية لنا. نعم خلاص جميل. شكرا على الفرصة. أولا أحييك على لغتك الجميلة، لغة عربية ما شاء الله جيدة، وأتمنى أن ينضم إلى هذه اللغة الجميلة حفظك للقرآن الكريم. أتمنى أن تكون خاتما للقرآن الكريم. بارك الله فيك وأهلا بك في مصر وفي الأزهر إن شاء الله. Beliau mendoakan semoga Anda menjadi bagian dari ahli Quran, konsisten dalam menghafal Quran, dan beliau juga berharap satu saat Anda bisa menjadi siswa di Universitas Al-Azhar insyaallah. Baik. Thaniyan, بالنسبة لسؤالك الأول أظن يحتاج إلى محاضرة خاصة به عن وسطية الإسلام، لكن إذا سألت عن تفسير قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الكلمة الواقعة في وسط سورة البقرة تحديدا الآية المتوسطة بين عدد آيات سورة البقرة، وهذا من إعجاز القرآن الكريم وعلوم القرآن. وسطا يعني متوسطة، يعني معتدلة، يعني الأفضل والأحسن في كل شيء، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، يعني كثير. حتى إذا فتحت كتب التفسير يا مولانا تجد يعني آراء كثيرة جدا كلها تدل على معنى وسطا. Masya Allah, ini dengan sangat tawadhu beliau menyampaikan sebetulnya satu pertanyaan ini butuh sesi muhadharah khusus, satu pengajian khusus tuh ya. Bahasanya sangat panjang tapi saya ingin berikan beberapa tampilan mu'izzat dalam Al-Qur'an. Wasata itu ya Mas Abdul Wahid dan teman-teman semua, itu adalah titik pertengahan yang paling sentral, tengah-tengah. Jadi bahasa Arab itu ada wastun, ada wasatun.
Syekh Ahmad Shuairi bin ahli lughah ini min majma' al-lughah al-arabiyyah ni Syekh Ahmad min Libya هو ألف كتابا تدريبات اللغوية بين فيه الفرق بين الوسط والوسط ya jadi kalau wastun wastun itu tengah-tengah ya di tengah tapi enggak persis tengahnya bisa di sini tapi kalau wasafun itu pasti di tengah tidak miring kanan tidak miring kiri seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Shadiq tadi di pasti di tengah-tengah di sini ya di tengah. Karena itulah di antara mukjizat Al-Qur'an, ayat ini pun persis berada di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Al-Baqarah jumlahnya 286 ayat. Dan ayat yang berbicara tentang pertengahan ini ada di ayat 143. Ya, bukankah 143 itu pertengahan dari 286? 286 dibagi 2 berapa? 143 ini bagian dari mukjizat Al-Qur'an bagaimana menempatkan ayat sesuai dengan konteksnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan kalian engkau umat yang pertengahan sampai ayatnya pun terletak di paling tengah-tengah. Tafsir yang paling indah kata beliau adalah maka orang Islam itu selalu berada di tengah dalam nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau sudah positif ada yang baik-baik maka Anda berada pada posisi yang baik itu, tidak miring kanan kemudian terlampau boros. Kalau Anda misalnya ingin berderma, jangan terlalu berlebihan sampai kemudian muncul sifat-sifat yang kemudian terkesan tidak baik di situ. Ada pandangan ria, ada pandangan enggak bagus sampai kesulitan dalam memberikan nilai kebaikan tadi. Kalaupun Anda melihat orang-orang yang berbuat buruk, jangan dihukumi buruk sepenuhnya karena boleh jadi besok lusa dia menjadi baik. Sikap itulah yang harus ada di pertengahan sebagai umat wasata. Tafsirnya banyak, Anda bisa temukan di banyak kitab tafsir kata beliau, para ulama telah mengarang banyak hal tentang ini. Baik, jelas sampai di sini? Baik. Naam, fadhal sih. Samihni yani, lakin bil mithal yattadhihu al maqal. Bil mithal yattadhihu al maqal. Idza nazarna ila الديانات والفرق والمجموعات والأنظمة والأفكار تجد شططا، بعضهم يهتم بالجانب الروحي وبعضهم بالجانب العقلاني، بعضهم بالجانب النفسي وبعضهم بالجانب الفكري وبعضهم بالجانب المادي أموال، ولكن الإسلام جمع بين كل هذا، لم ينسى حظ المسلم في شيء ولم يترك حظ المسلم في شيء من هذا. فالإسلام يجمع بين روح المسلم وقلبه وعقله وفكره، هذا هو الإسلام وهذه عظمة الإسلام. وعليكم أيها الإخوة المسلمون أن تفتخروا بدينكم وقرآنكم. Dan beliau tadi menyempurnakan contoh yang tadi saya sampaikan, ini sangat luar biasa contohnya. Dan kata beliau, contoh itu kadang memperjelas sebuah teori yang disampaikan. Apa contoh yang tadi beliau sampaikan? Kadang-kadang kita dapatkan dalam dunia pemikiran orientasi orang macam-macam. Ada yang senangnya bekerja mengumpulkan harta saja, ada yang senangnya untuk ibadah saja, ada yang senangnya untuk belajar saja dalam kehidupan, ada yang belajar-belajar, ada yang ingin apa menyempurnakan spiritual-spiritual sampai ke gunung, sampai ke lembah, sampai ke macam-macam ya. Ada yang senang mengumpulkan harta mengumpulkan, ada yang senang jabatan-jabatan. Maka Islam menggabungkan semua itu sebagai jalan pertengahan. Itulah wasata. Dia orang Islam itu bukan cuma di masjid, ke kantor dia bawa spirit masjidnya. Kemudian dia belajar ke kampus bawa spirit keislamannya. Maka pertengahan itu artinya dia bekerja di semua level kehidupan dengan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Dia jangan sampai terlalu miring ke masjid, tapi misalnya ke kampus tidak. Ya ingin menghafal Quran tapi enggak belajar. Anda menjadi penghafal Quran yang bodoh karena tidak ada ilmu kemudian mengiringi Anda. Silakan menghafal, silakan belajar, silakan bekerja, silakan beraktivitas. Itulah contoh terbaik dalam kalimat wasata. Paham insyaallah? Baik. An-nasiha nakhtimu biha. وأوصيك بما أوصاني به شيخي وأوصيكم جميعا به بهذه الوصية واتقوا الله ويعلمكم الله هذا ما أوصانيه شيخي وأوصيك وأوصيكم بها وأوصينا جميعا إن شاء الله. Beliau menyukupkan tadi minta nasihat, ini adab yang sangat indah dari Syekh Ahmad. Ini adinda kita meminta nasihat kepada beliau. Kata beliau, saya berikan nasihat kepada Anda seperti guru saya memberikan nasihat kepada saya. Jadi kalimat yang lembut, kalimat yang tawadu, dan ini memberikan isyarat bahwa Anda diterima sebagai muridnya itu. Jadi guru memberikan nasihat kepada murid, murid memberikan nasihat kepada murid lagi. Apa nasihatnya? Min suratil Baqarah min ayat 282 fi akhiril ayat. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Beliau menyampaikan satu nasihat di surah Al-Baqarah di akhir ayat 282. Apa nasihatnya? Wattaqullah, tingkatkan takwa Anda kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dengan peningkatan takwa itu maka Allah akan mengajarkan kepada Anda berbagai pengetahuan yang Anda butuhkan dalam hidup. Ini kalimat yang sangat indah karena Anda tadi belajar, Anda belajar tadi bahasa Inggris, belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih. Beliau sampaikan demikian di pesantrennya di Bata-Bata ya. Baik, maka
Tadi beliau ajarkan kunci yang sangat dalam. Ini semua kunci yang disebutkan oleh semua pembelajar dan semua ulama. Kunci pertama bagi semua pembelajaran adalah meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika takwanya meningkat, maka semua pintu keilmuan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan bagi Anda untuk mendapatinya. Terima kasih kepada Adinda Abdul Wahid, silakan duduk kembali dan semoga Allah berikan kemuliaan kepada Anda. Kita berikan kesempatan dulu pada yang lain untuk bertanya, di kemudian Anda bisa susulkan dengan tulisan atau bisa sampaikan ke panitia. Ya, silakan duduk terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita baik Syekh Muhammad, insyaallah saya zurukum fi Madura fi 3 Oktober. Ya, Oktober ya. Idan Syahrul Qadim. Baik, jadi bulan Oktober bulan depan tanggal 3 beliau akan ada di Madura dan Anda harus jadi orang pertama yang menyambut beliau. Wa anta saya kunu awwalu man yastaqbilu insyaallah fi fi Madura insyaallah. Mahad al Amin di pesantren Al Amin. Ya ini 10.000. Muridnya 10.000. Masyaallah. Indahumul thullab takriban 10,000. Jadi fi Mahad. Ya. Baik. Wah, sudah bisa bahasa Arab ini dipahami nih. Luar biasa. Enggak perlu diterjemahkan. Baru setengah jam. Oh, yujud al-Arabi ya, maknanya susah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Lugha Arabi. Takbir. Pengen kita punya ketua MPR bisa bahasa Arab. Ya? Dan beliau menghafal Quran. Beliau menghafal Quran. Ya. Dan itikaf 10 hari di sini untuk menghafal Quran. Saya katakan jangan ketemu saya lagi kecuali sudah hafal 20 ayat. Ya. Nanti baru ketemu lagi. Ini Alhamdulillah. Ya. 16 ayat. Alhamdulillah. Baik, silakan. Terima kasih, Mas ya. Nanti insya Allah tanggal 3 Oktober di sana dan November akan ke Medan. Nanti ada di Medan. Nanti berkeliling di wilayah Indonesia. Teman-teman boleh nanti ke Quantum Akhir menyampaikan kalau ada ingin apa-apa. Nanti kami koordinasikan dari sini. Ya, nahnu insya Allah bita'awun al-mushtarak ma'al al-bi'atah min al-azhar. Fasanakum insya Allah bitansik. Fa'ana da'iman akhuli anni kullal ulama khasatan al-azhar al-sharif. Sa'akuna kanu qalilan minal وبالأسحار هم يستغلون.